Kita nyanyi A B C. Terus tatap muka nih sejak kapan Bu di Kota Solok Bu? Nah, kita sekarang ini belum apa ya Pak, kita masih tahap simulasi. Jadi kita coba dengan cara ini sebagai bahan untuk menetapkan nanti seperti apa gitu. Pembelajaran yang sebenarnya untuk Kota Solok. Jadi di sekolah ini kita coba simulasi beberapa minggu ini, nanti kita evaluasi lagi gitu. Untuk Kota Solok sendiri tidak melakukan proses tatap muka, alasannya kenapa Bu? Kita belum ada mengatakan akan mengadakan tatap muka gitu. Karena kita masih kita zona, masih kuning, zona kuning gitu. Masih zona kuning ya? Sedang zona hijau aja baru mulai September gitu kan. Jadi kita cari dulu bagaimana peluang-peluang gitu. Yang jelas apa yang pas gitu. Yang jelas kita masih berprinsip sampai sekarang yang tatap muka itulah yang paling efektif. Nah, tapi dengan kondisi COVID sekarang kita punya banyak pertimbangan gitu kan. Jadi ini sebagai bahan untuk kita mengambil keputusan. Berarti ini sebagai uji coba Bu ya? Iya. Sampai kapan Bu? Rencana 3 minggu ya Pak? 3 minggu. Nah, jika ini berhasil? Kita akan sampaikan dulu ke pimpinan. Nanti tentu ada pertimbangan pimpinan karena beliau sangat hati-hati untuk menetapkan ini gitu. Hanya sekolah ini atau ada yang lain? Sekolah ini aja. Izin nama lengkap Bu? Rosa. Ibu Rosa. Rosa. Rosa Vela. A besar, ya. Ini namanya A kecil. Ini A kecil juga. Nah, jadi kalau ketemu A nya seperti ini, hurufnya namanya huruf A juga. Ya Rara. Rara. Kalau seperti ini juga huruf A. Nah, cara buat huruf A nya seperti ini. Kita buat hurufnya dulu. Tut. Ya. Baru garis lengkung ya. Kita buat di rumah tuh ya. Baru garis lurus. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.